fasilitas bongkar pasang di pelabuhan rakyat kan kawan, dibawa ke transmigrasi Pagatan yang lewat laut, kapalnya yang besar nih kawan. Ini memasukkan belanja yaitu seperti bama, makanan ayam, makanan ikan, sembako, semen, lewat sini. Ini kapal ini. Kalau ini itu sembako, kapal kecil ini lewat Sungai Sudetan, jadi tidak lewat laut ini. Ini dimuat pakai taksi air namanya ini. Nah, ini panjang ini dimasukkan di sini. Kalau sono khusus lewat laut karena muatannya lebih besar kan. Nah ini kawan-kawan sudah diturunkan mau ngambil lagi karena belum penuh. Nah, ini pengangkutnya. Nah, mau ngambil barang lagi ini. Nah, ini sana masih menyusun. Sini juga menyusun. Baru mau memasukkan di situ. Nah, ini kawan-kawan tuh yang berangkat duluan ke Katingan atau Transmigrasi Pagatan. Penumpang dan membawa barang-barang biasanya sembako kawan-kawan. Berangkat dulu. Kalau yang ini baru mengisi kawan-kawan. Belum berangkat, masih lama ini ngantri. Sana juga ini taksi airnya masih banyak kosong menunggu penumpang kawan yang ngantri di sini. Nah, itu tungbotnya mau biasanya ngawal kapal penumpang ke Jawa di sana. Cuma ini kok berangkat sendiri karena di pelabuhan sudah ada kapal dua, kapal penumpang. Nah, ini tungkot ini biasanya mengawal kapal yang mau berangkat ke Pulau Jawa. Nah, kawan-kawan ini masih sepi, sebelah sini menunggu mobil yang mengambil dagangannya tadi kan belum datang lagi, mungkin masih agak lama. Kali ini mulai memasukkan. Terus Pak Sono di kapal apa itu ya, besarnya kayak gini. Ini biasanya untuk mancing kan, ini banyak ikannya. Ini anak-anak laki belum datang nih, biasanya lu sore mancing di sini kan. Nah, ini yang baru datang nih mau ngambil apa nih kan. Kurang tahu ini. Sana. Tanya berhenti di situ kawan-kawan, entah itu mau mat apa juga. Kita tunggu yang satu ini. Nah, ini juga menunggu matanya sambil nyantai kawan-kawan. Ini juga nyantai karena masih disusun. Kalau nggak disusun nanti nggak rapi dan banyak ruang-ruang yang kosong, akhirnya muatannya tidak bisa penuh kan kawan. Jadi harus sabar menyusunnya di sana. Nah, ini tetap masih tunggu, belum lama
Nah, ini Mas Bro, teman saya itu mau muat apa, kurang tahu nih, beliau membawa mobil ini, truk ini, atau mau muat sembako, dikontrak atau gimana, kurang tahu nih Mas Bro ini. Lagi ngomong-ngomong sama teman kerjanya, kawan-kawan nih. Masih menunggu juga kan kawan, nah belum datang, nanti lewatnya di situ kawan-kawan. Jalan ini, jalan ini untuk lewat ke pelabuhan rakyat nih kawan-kawan. Itu lagi ini masih sepi, belum begitu banyak pendatangnya yang mau pulang ke Pakatan kawan-kawan, dan tugas Pakatan jadi masih ngisinya dan sambil belanja dan jadi pasar sana. Inilah kegiatan di pelabuhan kecil ini, yaitu ke pelabuhan rakyat kawan. Ini mungkin hanya swasta saja kawan-kawan, jelas untuk menunjang kegiatan ekonomi antar daerah. Jadi kapal-kapal bisa bersandar ini. Sampai selesai urusannya logistik, mengangkut logistik ini. Ini hanya beberapa tiga ruang aja nih mengatur sembako ini kawan-kawan. Mungkin kita selesai sambil menunggu dagangan yang lainnya, karena tadi pemiliknya masih belanja lagi kan kawan, masih belanja ke pasar, mungkin masih memilih-milih dagangan apa yang laris dibawa ke transmigrasi sana kawan. Karena pakai kapal nih kawan-kawan bisa 7 jam atau berapa, sekitar 7 jam kah berapa itu kawan, baru nyampe ke tempatnya. Apalagi ini air pasang sudah bisa cepat kawan, karena kalau kering tidak bisa masuk kan kawan, susah karena sungainya dangkal. Kalau yang besar nih khusus laut lancar saja kan kawan, tak peduli air pasang surut lancar yang besar. Kalau yang kecil ini lewat Sungai Sudetan atau Sungai Buatan kawan. Nah ini hampir separuh yang diangkuti kawan-kawan. Kiranya video saya buat sampai sini, mudah-mudahan bisa jadi tontonan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.